Sikap prinsip kewaspadaan kita tegakkan keamanan. Bawa musuh negara menghapuskan sang durjana hingga ke akhirnya untuk negara. Tip isu awal tu ni ke hutan dah panas. Lagipun perjalanan tanya tu jauh wah. Oh, boleh eh. Awal kita ni esok. Mana tahu ada rezeki tanik berantai jua. Nah, atu tah yang bisai sambil-sambil lah tu mengumbut tanik. Nah, lagi satu jangan lupa bawa handphone. Ah, benar tu. Tanai tia, handphone tu paling penting tu. Mana tahu sasat. Bah bisai tu nunggu esok saya tanya lagi. Tanang hari ini, nyaman rasanya masuk hutan pagi-pagi ini. Benar cakap matu, tanang dalam hutan ini. Hilang stres olehnya. Bang Marita tadi, kau akan menyambung ke hutan. Bah, kata. Tadi mencari umbut. Oh, bah, tu, pakai setelah sana tu. Soalnya masih ada anu umbut. Tabal lah hutan itu belum kena pakai soalnya. Bah, mari tak. 993 Nadi untuk negara. Alhamdulillah Letip ada jual umbut satu. Dapat Johan dijual. Oh, alhamdulillah rezeki ni kalau tani cari ada di mana-mana. Gaknya tani ni mesti rajin berjarih berkarih nah baru belurih. Lurus tu berpegang tagoh ke tani arah 3 bi tu. 3 bi apa tu? Eh, baru jua sabut tadi. Lupa tak kok? Ada kan ku menyabut. Oh, nya yang ajak kasum gitu. Berkarih, berjarih, baru belurih. Bah Marita tadi berehat dulu ke pondok itu. Sekarang lagi tim nyambung. Relek-relek tadi dulu. Bah. Alhamdulillah atas rezekimu ya Allah. Ada kompor telefonmu kah? Ada iya. Nyawa tu mesti dalam tangan tu. Dalam hutan ini bersignal kan ya? Ada jo signal tu, canggih jo sudah bah. Awak benar jo ah. Bah, merahkan diri tani dulu. Sekarang tani menyambung lagi mencari umbut atau embah. Sembilan sembilan tiga Nadi untuk negara. Thank you.
kau dengar apa yang ku dengar? Apa yang ku dengar aja tu? Jangan-jangan yang disabut dalam hutan ni. Tapi tidak salah ku, ku dengar macam suara orang juga. Ya tebak, macam suara orang. Tapi kalau orang minta tolong, lain juga bunyinya. Benar juga katamu tu. Bah, dan kau tekan hati tani untuk melihat. Mana tahu orang tepi kayu kah, kerabahan pokok. Itu macam tu bunyinya tu. Bah, mari tah. Galak suruhnya dua orang itu. Cuba kau telefon 93. Bah, aku telefon dulu 993. Hello, 993. Di sini ada kami menjumpai orang sesat dalam hutan. Macam bukan orang buruan ya soalnya. Bah, cek. Mana polis ni, Wang? Oh, itu mana? Sudah. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita yang telefon tadi. Oh iya ni. Berapa orang dorang? Dua orang. Ada senjata? Ada. Boleh kita tunjukkan di mana tempatnya? Mari tunjukkan dalam. Kejayaan kes ini adalah hasil daripada kerjasama yang berterusan dari pasukan simpanan polis C Company, pasukan polis di Raja Brunei dan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Dari paparan cerita tadi, dua warga asing tersebut telah pun diserahkan kepada penguat kuasa undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan telah pun dituduh di bawah Akta Imigresen. Suspek pertama telah pun sabit kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan dan 3 kali sebatan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen. Manakala suspek kedua juga sabit kesalahan
dan dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan penjara dan 3 kali sebatan atas kesalahan di bawah Akta Hutan dan Akta Imigresen.
terus ni. Terima kasih ha. Bawa masukkan anak mu ni. Yang akan masukkan ni orang kaya pula. Insyaallah senang hidupnya nanti tu. Benar tu. Nanti kau pun senang je tu. Kan bang? Terus tu. Mungkin pulang kalau cuma tu. Tapi kena kalau lepas ni bila kami dapat berjumpa lagi sama dia ni. Ina. Ina tinggal sini dulu ah sama uncle sama aunty. Esok lusa uncle sama aunty bawa Ina arah tempat orang masuk Ina tu ah. Okey uncle. Ini bagus ya. Pak Ani, aunty bawa Ina ke bilik dulu ah. Ina rehat. Okey? Betul. Wah, cuma jadi untuk kerja ni. Cuma nak beli barang dapur apa ni? Apa yang boleh kita bini kuah? Selama ni siapa Encik Nusin? Aku kan? Kau apa yang tahu mu? Minta duit. Minta belanja. Ha, Nina. Sudah ada bosen lah. Rasa itu lah. Aku pulang kita ambil boleh? Lah, salah sendiri. Ani bang, kita nilai kamu jaga anak. Cuma anak. Itu kau je punya mahu tu. Kau yang mama jangan itu. Nah, ni apa yang pakai beli makanan tu untuk anak ah? Mana lagi ada tu? Apa itu kanusin ku sekarang? Ada barang ah, bro? Ada. Oi. Biasa? Biasa. Cena. Nah. Ois. Ois. Masa. Okey tu. Eh, lain kali lagi ya? Boleh tu. Astaghfirullahalazim. Kau pemain makanan itu? Kau fikir senang kan macam ni usianan ni? Ha? Mana angkat tu benar. Nangis! Nangis! Mama! Apa Papa! Itu? Oh, jangan habis-habis mengurangkan bangun di rumah ni, ya? Berjanji berkhidmat untuk negara.